Assalamualaikum Bapak. Siapa namanya? Tarno tidak ada Pak. Hah? Tarno tidak ada. Tarno, ya, itu aja. Ya. Udah makan belum? Ya. Nih makan. Ya. Ya, Bapak dari mana? Saudalem Pak. Hah? Saudalem. Oh Saudalem. Ya, ya. Oh alah. Ngapain di sini? Ya. Ngapain biasa begini. Biasa. Ya. Emang biasanya di mana Bapak? Ya, kalau aslinya kan begitu. Di mana? Aslinya Kabupaten. Kabupaten di mana? Klaten. Oh, Klaten. Kidul ya. Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Oh, alah. Terus Bapak setiap hari di sini? Ya, udah lama saya di sini nih. Udah lama di sini? Iya. Udah berapa lama? Ya, kalau 10 tahun udah lebih. Oh ya? Iya. Ngapain di sini? Ya, tadinya kerja gitu. Ya, dagang gitu-gitu. Dagang bangunan, dagang gitu. Oh. Ya. Ini si apa ini isinya? Ya, biasa. Hah? Ya. Apa isinya? Hah? Ya, pakaian gitu. Oh, pakaian. Ada ini juga. Apa namanya? Ada pakaian-pakaian juga, baju-baju gitu. Ada. Tapi Saudalem ada keluarga di sana? Ya ada. Ada? Ada saudara juga ada. Keluarga ada? Enggak, saudara gitu loh. Saudara? Ya saudara. Punya anak Pak? Belum keluarga. Oh belum punya. Umur berapa Pak umur? Ya kalau 30 lebih. 30 lebih berarti 35? 40? Ya kalau pokoknya 30 lebih lah. 30? Ya. Ingat gak kelahiran tahun berapa Bapak? Gak ingat. Gak ingat ya? Iya. Bapak berarti di jalan sudah 10 tahun? Ya, belum. Belum 10 tahun, belum? Belum. Okay. Berapa tahun? Ya, kalau... Mungkin kalau... 2 tahun udah lebih lah. 2 tahun lebih? Iya. Sisa 5 tahunan ada? Belum? Belum ada. Belum, ya. Berarti Bapak ini nyari ini, nyari apa, nyari kerja gitu? Enggak nyari kerja. Terus? Ya, cuman... Begini kalau misalnya ada rezeki gitu ya. Nah. Ya, namanya gimana? Gitu lah. Hah? Bapak enggak kedinginan pakai ini, enggak pakai baju? Enggak, gerah ini. Gerah? Iya. Aku bawain baju mau enggak? Pakai ya. Iya, udah. Enggak ada kalau celana pendek begini mah. Celana pendek ini enggak ada, cuman ada celana pendek atau celana panjang ya ada ya. Ini bukan celana pendek atau apa itu? Pendek ini. Celana pendek. Mau enggak baju? Ya, baju kan banyak, Pak. Masih banyak. Banyak kan. Pakai aja ya. Dipakai ya. Ya kalau gini ya mah iya. Ya sama baju. Ya, kalau bajunya enggak usah ada, Pak. Ya masih banyak kan. Ya enggak apa-apa buat stok lagi. Ya. Enggak buat apaan? Masih banyak kan. Boleh lihat gak ini? Apa aja? Gak ada apa-apa, Pak. Cuman minuman. Lihat ya. Boleh ya? Iya, dilihat gak apa-apa. Oke, kita lihat. Pak Trisno ya, Pak ya? Iya, kalau mau dilihat. Wah, apa nih isinya nih? Oh. Makanan. Ada apa? Oh, ini buang nih, Pak. Buang ya. Boleh gak? Iya, buang apa? Gak ada apa-apa. Oh, minuman. Ini apa nih? Makanan. Uang Pak banyak. Ya ada uangnya. Ada uangnya. Gak ada apa-apa. Oh iya. Banyak uangnya loh. Banyak ya, uangnya. Tapi pulang kampung setahun sekali enggak? Enggak, belum tentu. Pak udah lama udah gak pulang. Kenapa enggak pulang, Pak? Ya. Pulang ngapain orang? Misalnya enggak kepengen pulang lah saya gitu aja ya. Terus Bapak selama 2 tahun tidurnya di mana? Ya, tidur ya. Kalau enggak ya teman-teman gitu. Di mana? Di Bonas itu, teman. Bonas ada. Iya, Bonas. Tapi di rumah. Di tempat teman tuh di rumah atau? Iya, di rumah ya. Bapak duduk ini udah dari kapan? Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, dari yang udah 3 jam lah, udah ada kali. 3 jam di sini. Iya. Sampai kapan di sini nanti? Ya enggak tentu soalnya. Nanti kalau pengen mandi ya, baru. Nah, gitu ya.
Jadi kita nemuin Pak Trisno. Pak, saya masukin YouTube enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kita nemuin Pak Trisno ya? Trisno apa Trisno sih? Ya, Tarno itu. Oh, Pak Tarno. Tarno. Kita nemuin Pak Tarno di jalan di dekat Cikokol nih. Di Cikokol ya? Kalau ini ya? Iya. Cikokol di belokan sini lagi duduk di pinggir jalan telanjang gitu loh. Kita langsung samperin karena kedinginan pasti Bapak ini. Kita bawain baju, bawain makanan semuanya buat Bapak. Pak, kita bawain baju buat Bapak ya, pakai bajunya ya? Iya, pakai. Ya, pakai bajunya ya. Pake. Ini lagi gerah ini doang. Mau sok gerah ini mau hujan loh. Dingin. Pakai dulu ya. Enggak. Kenapa? Gerah. Di cukur rambutnya mau enggak? Enggak. Biar ganteng. Biar kayak Tomingse. Mau enggak? Enggak, biarin aja. Hah? Enggak, biarin aja. Enggak mau. Kukunya juga panjang-panjang tuh. Jadi Pak Tarno ini udah di sini udah selama 2 tahun. Terus enggak ada keluarga, keluarganya di Klaten di Jawa Tengah. Dia di sini jadi Bapak tuh nyari-nyari kerja aja ya atau gimana, Pak? Enggak, enggak cuma begini. Ini aja ya. Kerja, kalau misalnya mau kerja nggak tahu. Tapi sempat pernah kerja nggak? Kerja bangunan dulu. Oh, jadi sempat kerja juga. Terus sekarang ini yang dia yang dilakukan sama Pak Tarno ini duduk aja di sini ya, gitu ya. Cari angin atau gimana gitu ya, Pak ya? Ya enggak. Misalnya, ada rezeki apa, ada orang ngasih gitu, lah gitu-gitu doang. Oh iya, berarti apa ya? Menunggu belas kasihan orang ya, Pak ya, jatuhnya kayak gitu ya, Pak ya? Ya enggak, kalau ada, kalau ada ya nggak apa-apa. Ah ya, benar-benar. Ya udah, mau nggak pakai baju? Nggak, gerah lagi ya. Mau kita antar ke rumah kah? Nggak, biar. Hah? Kalau mau ke rumah gampang. Di mana rumahnya, alamatnya? Itu kan Kebon Nanas. Itu kan masuk ke dalam. Itu ada saudara, ada orang tua juga ada. Orang tua ada situ. Ada. Itu bukannya katanya saudara di itu di Kebon Nanas. Yang di Klaten ya, baru orang. Sakiman. Yang Kebon Nanas. Itu Sakiman saudara itu. Sakiman. Iya, Sakiman saudara. Dekat sekolah SMK 5 bukan? Ya, pokoknya situ sekolahan yang rumahnya Sakiman. Yang sekolah Kebon Nanas apa namanya? Sekolahnya banyak. Enggak tahu sekolahnya saya. Ya udah. Pak, kita kasih baju pakai ya. Enggak. Enggak mau. Enggak, soalnya banyak nih buat apa gitu. Oh, ya udah deh kalau kayak gitu. Ya udah Pak, ini makanannya dia dimakan ya. Iya. Nanti buat makan siang atau makan sore ya, Pak ya. Pak Tarno makasih banyak ya. Sehat-sehat ya, Pak ya. Iya. Sehat-sehat. Saya Adif. Nanti saya nonton di YouTube ya. Oke. Oke, siap. Jadi teman-teman, Pak Tarno enggak mau dikasih baju, enggak mau kasih celana juga. Katanya sudah banyak, kita juga tidak bisa memaksakan. Penting kita doakan supaya Pak Tarno sehat nih. Sehat dan bugar, sehat bugar lah ya. Ya udah. Oke, mungkin segitu saja teman-teman video saya. Jadi supaya ada yang mengenali nih keluarga dari Pak Tarno, kalau bisa jangan di jalan seperti ini lah, Pak. Kalau bisa gitu. Karena lebih baik kan diam di rumah gitu kan. Lebih enak gitu. Ya udah, tapi kan itu sudah menjadi pilihan jadi Pak Tarno ya. Oke. Kita tidak bisa mengelak atau tidak bisa menghalang. Oke, saya Adi Fuafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau diseberangin enggak? Ya udah Pak, hati-hati ya. Kita pamit ya, Pak ya.